Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, kita kembali ketemu. Kali ini saya mau berikan video mengenai perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Tol Cipali, terus keluar ke Jatibarang. Tujuan saya yaitu ke kota Indramayu yang terkenal dengan mangganya, guys. Oke. Check it out. Oke. Guys, kita sedang mau keluar ke Indramayu. Saya mau ubek-ubek Indramayu, guys. Dari Bangga mau cek perkembangan Indramayu bagaimana. Oke, guys, ini pintu tolnya memang tersempit di Cipali, guys. Ragu saya tadi. Oke, guys, nah, kita sekarang ada di Jatibarang, Indramayu. Jadi jalan ini 8 tahun 9 tahun yang lalu lah saya lewat sini, tapi sudah berubah, guys. Sudah ada separator jalannya di tengah. Jadi sudah ada perubahan lah. Jalannya pun sudah bagus, pecah-pecah seperti ini. Lancar, guys. No macet, no way. Islamic Center itu. Mengiri mana nih? Jakarta. Iya kan? Iya kan. Kan Pak habis nangke ini uti kau ntar no. Iki ya. Nah, ini Islamic Center itu. Kan salah. Oke, guys, ini Islamic Center Indramayu, guys. Kita udah nyampai. Oke. Kita mau keliling-keliling dulu, guys. Oke, guys. Selama perjalanan ke kota Indramayu, ada banyak sekali perubahan di kota ini, terutama bangunan-bangunan sudah ada tambahan, ada perkembangan. Ada Islamic Center yang 9 tahun atau 10 tahun yang lalu saya di kota ini belum ada. Terus jalan-jalan sudah mulai bagus, lumayan. Ada perkembangan yang signifikan lah selama 9 tahun sebelumnya. Oke, guys, terima kasih atas reviewnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, kita sudah mau masuk ke kotanya, kota Indramayu. Sebelah kanan kiri SMP, sebelah kiri ini masjid, masjid baru ini. Kita di sini ada, guys. Kita mau belok kiri langsung, guys. Belok kiri langsung.
lupa ingat guys, di sini guys udah berubah guys. Ini hotel Handayani. Seminggu kota empal genjrot, tahu genjrot guys, sama empal gentong terus pedesan tok. Aduh itu guys, nyam nyam nyam. Sedang jalan-jalan muter-muter guys, udah lama gak ngeliat beca guys. Ternyata ini masih ada di Indramayu guys, becanya lumayan. Jalan udah bagus, cuma saya sudah lupo guys, lupo udah gak lama dari sini. 9 tahun lamanya muter-muter tak tahu kemana. Ini Kota Manggo, Kota Manggo guys. Kita mau borong mangga dulu nih, habis itu makan siang guys, makan siang seafood Bina Ayu sate junti, favorit favorit. Dek kejang dek krono kesenggak nih, aku lupa malam ini kami ngontrak ini ya, kami ngontrak di hotel ini, hotel Garuda. Kena enggak? Tuh hijau. Oke guys, di sini dulu saya tinggal 2 tahun guys. 3 tahun Indramayu. I'm coming Indramayu. Lama tak bersuwo. Bumi Patra guys. Aduh, 9 tahun yang lalu guys, 2 tahun ke belakang I'm here with my family guys. Oke guys, kita sudah mau sampai Balongan. Coba lihat sebelah kiri itu guys. Nah itu Pertamina UP5 Balongan guys. Sudah kelihatan tangkinya. Ini Balongan. Ini Pertamina pengolahan bina Balongan. Ini dulu pernah terbakar sih. Thank you.
Aduhai guys, Pertamina guys. Pagarnya pian kan saya pagar sih. RUPP tim. Kilang apa ini guys? Siapa yang tahu? Yang tahu boleh japri, nanti saya ajak guys. Masuk ke Pertamina guys, kita lanjut ke kanan. Bon Mundra ngomong Karangampel. Oke, Balongan, see you next project Balongan. Ini pesisir guys, kita mau mancing ke tengah lautan dengan modal uang warna merah guys, umpannya guys. Kita mancing langsung masuk perut guys, ini langsung. Oke guys, Vina ayo, I'm coming. Iya. Parkiran ya. You have reached your destination. Tuh.